Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Yuya Vlog. Jangan bosan-bosan untuk nonton video kita ya. Pertama-tama kita ngucapin terima kasih yang subscribe dan selalu nonton video kita. Yang nggak suka, kita nggak maksa ya. Dan terima kasih dukungannya ya. Terima kasih banget. Oke, dan di video kali ini kita akan berbeda ya. Berbeda dari biasanya kan bukan kita, makan nasi ya, bukan nasi rawon. Iya. Sekarang saya mau sedikit apa ya kasih tahu ke kalian. Sebagian lah ya, enggak semua, ini sebagian. Sedikit cuma mau sharing ke kalian. Kita mau memperkenalkan buah yang ada di Hongkong yang ini setahu saya jarang ada yang di Indonesia ya. Sebagian enggak ada di Indonesia ya, mungkin ya. Yang kita tahu aja sih. Ini yang kita tahu ya, cuma kita mau sharing gitu aja. Oke, langsung saja apa saja yang ada di apa saja yang kita beli. Ya udah, yang kita beli kita yang mau nyoba. Dan ini ya, mangga mungkin ada, mangga, tapi yang kecil enggak tahu ya. Kita jarang ya, di sini. Mangga besar ada, ini mangga kecil, ini namanya mangga ya, mangga. Ya ini mangga. Kalau ini, dan kalau ini yang ini juga nggak selalu ada ya, jeruk kecil-kecil nah, kecil-kecil banget. Ini belinya nggak boleh waktu pas ada baru ada ini. Dan ini uniknya ini nggak selalu ada, ada musim-musim tertentu saja ya. Ini kam. Kalau ini baru-baru ada ya. Ini terlihatnya nggak manis, and kita ragu untuk beli ya, ternyata aku udah pernah sih beli untuk majikan. Manis banget. Dan ini juga kam ini, tapi kam yang besar. Ini 20 dapat 5 bagi kita itu di sini murah. 20 dapat 5. Dan ini apa ya? Ini namanya pepau. Dan ini satu pongnya, satu pongnya 20. Emang itu satu pong tadi? Bukan satu pong, satu inilah ya. Kayak itu kayak duku itu segerombolan itu kayak apa? Iya, pepau. 20 ya. 20 dapat ada 5 ya. Ada 5, iya, ada 5. Dan kalau ini? Ini cengcau. Ini cengcau seperti kayak apel. Kayak apel. Tapi buahnya tuh gebus-gebus kayak itu di dalam kelapa loh, kentos ya kayaknya ya. Terus ini bisa boleh dimakan sama kulitnya. Ini namanya cengcau. Ini selanjutnya yang terakhir. Ini juga namanya kam ya. Iya, ini kam. Ini yang juga boleh dimakan sama kulitnya. Yang ini kam. Kalau ini aku belum pernah makan. Ini satu pongnya tadi 12. Ya, satu pong 12. Ya, kalau dua pong tadi 20 ya. Ini, tapi kita enggak punya banyak. Dan ini 8 dolar satu pong. Kalau dua pong tadi berapa ya? 15 kayaknya ya. Iya. Emang kalau dua pong tiga pong lebih murah, tapi kita Oke, kita mau nge-review. Kita mau nge-review rasa-rasanya bagaimana ya. Oke, dimulai dari kamu dulu. Aku nyobanya yang ini nyoba, ini namanya kam. Ini aku suka banget. Dan ini uniknya itu adanya itu setelah lebaran Cina. Ini berapa bulan dah? Ini bagi aku tuh manis banget. Tapi kalau baru musimnya tuh masih kecut. Manis banget. Oke. Selanjutnya saya mau nyoba kam. Ini kam yang bisa dimakan ini sama. Tadi udah dicuci ya guys. Ini udah dicuci semua tadi. Dan ini kam yang boleh makan sama kulitnya. Saya coba ya. Dia yang nyoba. Enak. Tapi menurut kamu tuh rasanya kayak apa, kayak semacam apa gitu? Kayak dia jeruk. Seperti jeruk, tapi cuma karena ini ada rasa kulitnya jadi kayak kasar gitu. Sepet itu bahasa Indonesia apa sih? Ya sepet. Karena ada sama ya, kulit. Ya sewajarnya makan kulit jeruk lah ya. Iya. Enak juga. Oke lah intinya ya. Aku semuanya. Nambahnya? Nanti. Ini kam yang gede ya. Ini kam yang gede. Terus terang aku kalau jeruk-jeruk, kalau yang udah manis, aku emang suka. Tapi kalau yang kecut, gak kuat. Coba ya. Ini kam. Ini juga uniknya juga nggak selalu ada. Pertama aku lihat aku nggak yakin kalau ini bisa manis. Ini kam. Aku coba-coba. Tangan udah cuci tangan juga ya. Ini nggak semanis itu, tapi tetap ada rasa khasnya tersendiri ya. Oke kan? Oke. Ini juga manis. Ini menurut saya juga nggak ada di Indonesia. Beda yang dari ini kulitnya ini yang ini tipis banget. Iya. Kadang ada biasa, tapi benar-benar enak. Enak. Seger lah. Selanjutnya saya mau makan
makan ini pepawa. Iya, pepau. Oh, sakit. Oke, ini pepau. Ini harus makan sama harus dibuang kulitnya. Seperti mangga. Iya. Itu kayaknya oke sih. Kita coba ya. Gimana rasanya? Kayak sabu. Tapi ini jujur ini kecut, agak kecut. Iya, kecut ini. Mungkin bagi orang Hong Kong kan orang Hong Kong sukanya yang kecut gitu kan. Ini menurut kita lidah-lidah Indonesia ini kecut. Aku paling enggak suka. Bukan enggak suka ya, enggak bisa. Tahan kecut tuh enggak bisa. Kecut. Tapi ngelihatnya buahnya oke ya, kayak sabu gitu ya. Coba sama adonannya. Ini selanjutnya mangga yang kecil ya. Ini mangga yang biasanya aku belinya kalau di rumah pakai pisau mah. Tapi kita bawa ini tisu basah. Juga sama, nggak setiap selalu ada, musim-musim tertentu saja. Ya makanya kalau pas ada kita selalu beli hampir tiap minggu karena biasanya tuh bulan 2-3 itu banyak banget. Ini biasanya kalau di rumah pakai pisau tapi kalau di sini kita pakaiin aja. Manisnya tuh dagingnya tebel banget lah. Kalau itu udah kuning-kuning itu manis banget. Kalau udah sisanya, kalau sudah itunya udah banyak itu, makan. Oke, lanjut. Yang terakhir. Ini cengcau yang seperti apel gitu, ininya. Ini dimakan sama kulitnya ya. Warna putih. Ya mirip apel. Menurut saya kayak apel. Cuman nggak ada rasanya mungkin ya. Iya. Ini manis. Tapi pada itu tadi ini manis yang tadi itu. Ya, rasa apel hijau betul lah. Cuma kalau apel hijau kan kecut. Ini enggak manis, enggak kecut, enggak. Ya hambar-hambar gimana. Aku lagi jenyang mangga tuh, kepeng. Iya. Apa sebenarnya itu? Kalau di luar harus pakai tisu basah. Nanti kita cuci pakai sabun tangan ya, guys ya. Enak. Dong. Coba ya. Ya, aku belum pernah. Kayak tantang dia untuk Pak. Karena aku bukan masalah kotor atau gimana kulitnya, enggak ini beli cuman aku kayaknya enggak yakin. Nah. Ini kayak apel gitu. Kayak salak kan? Crunchy ya? Iya. Enggak kecut, enggak manis, cuman kayak renyah aja. Ini masih dimakan renyah ini cok. Pedut. Ini oke. Aku mau makan satu lagi. Satu lagi ya. Ayo ini kita review buah-buahan. Cuma semuanya kita review karena kebanyakannya kita cuma berdua. Iya. Ini yang setahu kita cuma buat sharing ke kalian, sharing kepada kalian semua. Sebagian buah yang ada di Hong Kong yang di Indonesia mungkin tidak ada. Itu setahu kita ya berdua. Cuma sharing aja. Udah, itu saja. Oke, itu saja dari review dari kita buah-buahan yang langka di Indonesia. Oke, buah-buahan Hong Kong yang langka di Indonesia. Oke. Itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.